Halo badminton lovers, kembali lagi di channel Kata Publik, yaitu channel yang akan mengabarkan berita-berita tentang atlet-atlet bulu tangkis dunia dan Indonesia pada khususnya. Langsung saja kita ke beritanya. Termasuk Ahsan, ini 5 pebulu tangkis yang hijrah memperdalam agama. Dilansir dari indosport.com. Muhammad Ahsan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang hijrah mendekatkan diri ke agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada agama dan Tuhan jelas sesuatu yang wajib bagi semua umat yang percaya akan kebesarannya. Tak memandang status, latar belakang, apalagi jenis kelamin seseorang. Berkaca pada hal tersebut, tak mengherankan kemudian jika pada akhirnya banyak orang yang mengambil jalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seraya mendekatkan diri kepada agama atau yang kerap disebut sebagai hijrah. Hijrah atau yang biasa dimaknai sebagai meninggalkan sesuatu yang buruk ke tempat yang lebih baik, belakangan mudah ditemui di masyarakat. Hal itu pun merebak hingga ke kalangan atlet bulu tangkis Indonesia. Tak sedikit di antara atlet-atlet berprestasi yang kesehariannya banyak dihabiskan di atas lapangan. Mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memilih berjalan hijrah. Siapa saja mereka? Berikut rangkumannya. Yang pertama ada Adrianti Vedasari. Tunggal putri Indonesia yang pensiun di tahun 2015, Adrianti Vedasari menjadi salah satu pebulu tangkis yang kini mantap memilih hijrah dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak diketahui jelas sejak kapan pebulu tangkis yang pensiun di tahun 2015 itu mantap memutuskan berhijrah. Namun yang pasti, setelah melepas masa lajangnya di sekitar akhir 2016 lalu, Vedasari hingga kini mulai menutup auratnya dengan memakai hijab. Bukan hanya itu, di tengah masa pensiunnya, Vedasari yang berhijrah kini juga mewarnai aktivitasnya dengan membuka bisnis pakaian muslim. Yang kedua ada Dinar Adia Ayustin. Pada media 2018, pebulu tangkis tunggal putri Dinar Dia Agustin mengejutkan dengan kehadirannya ke acara kerjasama antara kontingen Indonesia dan produsen perlengkapan olahraga Lining dengan menggunakan hijab lengkap. Bersama beberapa rekan lainnya yang juga mengenakan hijab, Dinar kemudian mengakui bahwa sudah sejak awal tahun 2018, dirinya mulai belajar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diwujudkan dengan salah satunya mulai memakai hijab dalam kesehariannya. Saat itu sendiri, Dinar Dia Ayustin mengaku memang belum sepenuhnya menggunakan hijab. Seperti misalnya dalam pertandingan kala itu, dirinya masih lebih memilih untuk melepas hijabnya demi menghindari pandangan negatif beberapa pihak. Yang ketiga ada Muhammad Ahsan. Salah satu ganda putra terbaik Indonesia, Muhammad Ahsan juga menjadi salah satu di antara pebulu tangkis yang mantap untuk berhijrah. Hijrahnya Muhammad Ahsan menjadi perhatian ketika dirinya tampil di kejuaraan dunia BWF 2017 silam di Glasgow, Skotlandia. Saat itu, Ahsan terlihat tampil menutup aurat dengan menggunakan legging, minum dengan sedikit berjongkok seperti sunnah rasul, serta tak berjabat tangan dengan wasit wanita yang bukan muhrim. Dengan apa yang ditunjukkan itu, terlihat jelas memang Ahsan mulai lebih mendekatkan dirinya dengan agama atau berhijrah. Sebuah keputusan yang kemudian memang diakuinya, telah mantap dipilih saat ibadah umroh di tahun 2016. Yang keempat ada Rian Agung Saputro. Seakan mengikuti seniornya ganda putra yang sempat berpasangan dengan Muhammad Ahsan di tahun 2017, Rian Agung Saputro juga mengambil langkah yang sama untuk berhijrah. Langkah tersebut terlihat dari cara berpakaian Rian Agung Saputro di pertandingan, yang juga sejak tahun 2017 mulai mengenakan legging. Cara minum yang sambil berjongkok, tak bersalaman dengan wasit wanita, serta selalu bersujud syukur usai pertandingan juga menunjukkan jelas bahwa Rian Agung Saputro mulai mengambil jalan hijrah. Apa yang dilakukan Rian Agung Saputro saat itu bahkan membuat kebersamaannya dengan Muhammad Ahsan sebagai duet ganda putra mendapat julukan sebagai duet syar'i. Yang kelima ada Maria Febe.
pebulu tangkis putri Indonesia Maria Febe juga menjadi salah satu sosok yang baru hijrah di tahun 2017. Bahkan, langkah hijrah yang diambil Maria Febe terhitung lebih berani dibanding rekan-rekannya yang lain. Sebab bukan hanya sekedar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, langkah Maria Febe itu dilakukan dengan juga meninggalkan kepercayaan yang dianutnya sebelumnya. Pada tahun 2017 itu, Maria Febe resmi memeluk agama Islam dengan mengucap kalimat syahadat melalui video telekonferensi dari Ontario, Kanada, dibimbing oleh Ustadz Baihaqi Arif. Setelah hijrah, pebulu tangkis yang pensiun pada tahun 2016 itu diketahui juga mengubah namanya menjadi Aisyah Febe dan kini juga telah memakai hijab. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.